lagi dengan saya Pak Tinju di channel Laut Sang Perayang. Sini ada beberapa alat keselamatan di laut. Namun kali ini saya akan membahas tentang parasut signal. Oke. Parasut signal yaitu alat yang kita gunakan pada saat kapal terkena musibah, misalnya tenggelam atau musibah-musibah lain, untuk menarik perhatian kepada kapal-kapal yang melintas agar segera memberi pertolongan. Nah, untuk teman-teman yang di kapal yang bertanggung jawab dengan alat keselamatan, untuk selalu mengecek masa-masa expire dari alat-alat keselamatan ini, karena apabila sudah expire dan kita terkena musibah di tengah laut, maka kemungkinan alat-alat keselamatan ini tidak berfungsi dengan baik. Jadi percuma ya, di laut kita mau pakai nggak keluar, nggak nyala, karena sudah expire. Jadi buat teman-teman yang bertanggung jawab, supaya selalu mengecek, dan apabila sudah expired, maka segera meminta ke office supaya dikirim yang barunya ke atas kapal lagi. Dan ingat, apabila yang baru sudah ada, pisahkan yang sudah expired dengan yang baru. Karena kalau sudah ada masalah, kita kadang bingung, kita panik, kita ambil sembarang aja, kita bawa ke life rock atau ke skoci, yang kita bawa itu sudah expired dan percuma. Oke teman-teman, di sini saya akan jelaskan bagaimana cara menggunakan parasut signal ini. Cara menggunakan parasut ini sangat mudah, itu dengan cara membuka cover bagian bawah. Di dalam sini ada terdapat sejenis pin atau tali gitu. Jadi setelah kita membuka, kita tarik. Setelah kita tarik, parasut akan keluar dengan ketinggian kurang lebih 300 meter, parasut akan menyala. Kenapa dibilang parasut? Karena pada saat parasut ini menyala, dia berbentuk parasut, turun pelan-pelan. Nah, makanya dibilang parasut signal. Oke teman-teman, sebelum kita lihat video ini, bagaimana cara penggunaan parasut yang sebenarnya. Dan teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, untuk bergabungnya channel saya ini, Pelaut Sang Perayang. Dan ini channel saya buat dari pelaut untuk pelaut. Bye-bye.